Masih di Kalong Show, ketemu lagi di video kedua malam ini. Saya ingin mereact single terbaru dari Isyana Sarasvati. Seperti apa ya singlenya ya? Apakah masih segelap album Lexicon? Atau Isyana berubah pikiran lagi nih, balik ke album-album awal ya, lagu-lagu cinta, manis, dan lain-lain. Dari judulnya adalah Unlock the Key. Buka kuncinya. Wah, kayaknya gelap banget nih ya. Tapi kayaknya gak asik kalau saya dengerin sendiri. Gimana kalau sama teman-teman ya? Langsung aja ya. Yuks. Oke, ini kayak lebih kayak soundtrack film-film mungkin action atau mungkin thriller gitu ya. Dari awal aja udah begitu. Kalau kata teman saya dari Malaysia, dia bilang ini lebih mirip kayak Dream Theater musik-musiknya Isyana ya. Lanjut. Gila, gila. Oke. Sejak album Lexicon, saya langsung kepikiran bahwa Isyana itu tidak hanya mencari ketenaran dan uang semata. Kalau mau uang gampang, tinggal bikin musik-musik manis aja, cinta yang manis, cinta yang patah hati segala macamnya. Tapi sepertinya Isyana merencanakan sesuatu yang lebih besar daripada itu. Bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun kemudian dia akan membuat sebuah konser yang sangat besar. Konser Isyana Saraswati. Dan musik-musik ini, musik-musik yang pas untuk sebuah konser. Bagian chord di sini seperti Bohemian Rhapsody ya. Kalau konser dia harus menyiapkan banyak penyanyi, backing vokal ya, bisa dibilang paduan suara ya, untuk menyanyikan bagian yang tadi. Cuk. Gila, gila. Genius, genius banget. Gak ada musik di Indonesia yang seperti ini, gak ada. Silakan cari. Oke. Sebelum kelamaan lagu ini, aduh, saya pengen banget ya. Dalam waktu dekat ini Isyana
bawain live. Gila, ini lagu keren banget. Keren banget. Waduh. Dia padupadankan dengan musik operanya dia juga. Jangan kaget kalau one day itu Isyana akan dikontrak sama Warner Bros. Buat film ya. Kemudian apa ya? MGM. Mungkin Marvel, Disney. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ya. Dan yang saya salut adalah keberanian Isyana itu untuk keluar, bisa dibilang kayak out of the box ya. Kita tahu album pertamanya seperti apa, lagu-lagu cinta, tapi dia berani keluar sebagai Isyana yang seperti ini, dan itu hebat banget, hebat banget. Dia harus cepat membuat konser besar yang tentunya setelah pandemi ini selesai ya. Isyana, nggak ada kata-kata lain selain lu hebat. Gimana menurut teman-teman? Butek gak dengarnya? Pasti butek. Emang itu yang diharapkan oleh si pencipta lagu, yaitu Isyana. Emang itu tujuannya. Dan itulah masterpiece. Lo gak bisa bikin lagu supaya orang cinta-cinta doang atau patah hati doang. Enggak. Dibikin seperti gelap. Suasana pendengarnya dan apa bisa dibilangnya butek. Kelam lah. Seperti itu, itulah masterpiece. Gila Isyana. Oke. Di next video, kita bikin yang santai-santai, yang joget-joget aja. Apa itu ya, nanti aja deh ya. Sampai ketemu di next video. Stay calm.